Assalamualaikum guys. Guys, Mbak Kanti sudah berada di Kota Pati ya, Kabupaten Pati. Ini Mbak Kanti sedang dibonceng sama kakak Mbak Kanti mau beli sarapan. Nih, getuk runting nih guys. Di sini tempatnya guys, di Jalan Pantura nih. Mbak Kanti senang dengan getuk ini guys. Rasanya itu pulen, lembut gitu guys. Ini bukanya sekitar jam 9 pagi guys. Nah, getuk ini dibungkusin seharga Rp2.000 per bungkus. Nah, ini terbuat dari singkong dan itu lupisnya, guys. Nanti dimakannya pakai unti. Ya, mbakku nih makan getuk runting. Setelah beli getuk, guys, kita lanjut ke Pasar Puri, guys. Mau cari ke ikan manyung guys. Yuk ikutin makan di terus ya. Nih guys, mama nggak di mana, selalu aja tangan udah gatel aja kalau lihat apa-apa, pengen lihat, beli. Namanya juga mama ya guys. Tuh guys, ikan bandeng banyak dijual di sini. Ini ada ikan gabus juga. Itu ikan asap, itu ada kepala. Ini salam apa ya? Salam. Itu manyungnya berapa, Ndu? Ini ya. Nih. 55. Berapa lemari? Ini Ini lokasinya berada di belakang Pasar Puri, guys. Jadi Mbak Kanti nggak ke tengah-tengah dan tidak ke depan. Mbak Kanti lihat siapa tahu ada jual ikan manyung segar. Manyung yang mana? Ikan manyung. Ikan manyung. Ikan manyung kosong. Oh, kosong. Kasih. Ya, kasih. Ya. Guys, ternyata cari ikan manyung segar gak ada di sini guys, kebanyakan yang sudah diasap. Nah, Pasar Puri ini termasuk pasar terbesar di Kabupaten Pati guys. Sama manyung sama? Sama. Oh sama. Jadi kembung itu. Ini kok gede banget. Ikan manyung masuk adanya. Dawet ya Pak? Yeah. Oh dawet. Cari ikan manyung. Kenapa Bu? Enggak, lagi cari ikan manyung mentah nggak ada ya? Cari ikan manyung mentah nggak ada. Manyung, tapenya. Oh tap. Suka jagung. Apa re? Nggak ada yang itu Bu ya? Hah? Ini nggak ada ganyang Kak. Desa Bu. Oh ini ikan terasi. Warnanya apa Bu? Putih. Oh, nggak ada yang ungu? Cendil. Cendil saja. Itu ada pisang banget. Nih, yang ini aja pisang, mau nggak pisang susuk? Berapa? Enggak, saya tahu. Pisang susuk berapa ini, Teng? 20. Ya. Taduk, saya tanya. Pisang susuk. 9 tuh ujungnya. Pas krisis. Oh.
Nggak ketemu guys manyung segarnya. Lanjut yuk. Nah guys, Makanti lanjut ke alun-alun kota Pati guys, yang berada di tengah kota ya guys. Kalian yang datang ke Pati wajib ke alun-alun Pati ini, karena alun-alun Pati ini merupakan tempat wisata juga guys. Selain untuk rekreasi, kalian di sini bisa juga olahraga seperti jogging. Dan kalau malam-malam banyak pedagang-pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam aneka masakan khas Pati seperti nasi gandul, soto kemiri, nasi tol, getuk runting, dan lain sebagainya guys. Bukanya 24 jam guys. Di sini juga banyak guys tempat berfoto yang Instagramable ya guys, seperti lorong gapura, terus gapura lengku, dan lain sebagainya guys. Menarik sekali pokoknya guys, harus datang ke sini. Wah guys, pulang-pulang udah ada nasi gandul guys yang masak mbakku nih, aduh enak banget tuh guys. Caranya gini guys, penyajian ya guys, di atas daun kasih nasi, kasih potongan daging, kasih bawang goreng ya guys. Langsung, nah ini tempenya khas Pati guys untuk makan nasi gandul. Ya, setelah itu disiram guys dengan kuahnya yang begini nih, aduh enak banget deh guys, seger, baru pulang lapar langsung maknyus nih makan ini, aduh segar tuh, kuahnya banyak, nanti dikasih kecap sedikit guys, oke. Oke guys, terima kasih sudah menonton video Makanti ya. Kalau kalian suka, kalian boleh like, subscribe, dan komen ya. Oke? Terima kasih. Salam dan selamat makan.